Ratusan rumah di Desa Dawan, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terendam banjir. Ketinggian air mencapai 1 meter lebih. Hujan deras yang melanda kota dan Kabupaten Cirebon selama berjam-jam dari Kamis petang hingga malam membuat sungai Cipager meluap. Banjir terparah terjadi di Desa Dawan, Kecamatan Tengah Tani, dan Desa Banjarwagunan, Kecamatan Mundu. Derasnya banjir juga membuat akses warga terputus. Banjir, meski terendam banjir, warga masih memilih bertahan di rumah untuk menjaga harta benda mereka. Kalau banjir juga nggak langsung gede kayak gini. Bertahap tuh dari belakang, cuma airnya juga nggak butek kayak gini. Ini sih mau airnya buka. Berarti ini terparah, Pak? Iya, benar terparah selama saya tinggal di sini tuh. Ini terparah, saya juga kaget tiba-tiba air langsung masuk, langsung tinggi aja, langsung gede. Alirannya juga deras banget lah. Makanya sih ngeri kalau anak-anak tuh lewat jalan tuh bisa ke bawah arus. Banjir yang disebabkan intensitas hujan tinggi juga terjadi di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Hujan membuat sungai Jawi-Jawi meluap dan merendam 3 permukiman warga dengan ketinggian banjir mencapai 1 meter. Tim SAR gabungan bersama pihak terkait menyisir wilayah yang terendam banjir untuk mengimbau warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Kepada warga dihimbau untuk bisa mengungsi sementara. Pengungsi ya. Kalau untuk di Tegal, komandan kondisinya? Sama, kondisinya sudah mulai air. Ada berapa kira-kira warga di sana potensinya terdampak, komandan? Kalau untuk kondisi warga di sana, ya banyak juga yang warga di sana yang mengungsi rawan banjir. Tapi sudah menghimbau kepada warga ya? Ya, sudah. Kami sudah jalan tadi untuk menghimbau warga segera berhati-hati atau kalau memang kondisinya sangat buruk, segera tinggalkan rumahnya.